Pemirsa, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menilai selama ini pertanian tebu, khususnya industri gula dalam negeri yang berbasis tebu dari rakyat, tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Karena pertanian tebu hampir tidak punya nilai ekonomi. Saat ini HPP gula sebesar Rp9.700 per kilogram, nilai petani tebu terlalu rendah di pasaran. Agar semangat menanam tebu dan industri gula di dalam negeri bisa tumbuh dan berkembang, Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil menilai pertanian tebu harus memiliki nilai ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus segera menetapkan kebijakan harga pembelian pokok gula petani. Tidak hanya itu, para petani tebu juga meminta Presiden untuk menjadikan Bulog sebagai pembeli tunggal. Selain dapat mengkontrol persediaan gula dalam negeri, Bulog juga dianggap mampu menetapkan harga yang berpihak pada petani dan konsumen. Jadi tadi ada beberapa poin yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa pertanian tebu, khususnya industri gula di dalam negeri yang berbasis tebu dari rakyat itu, kenapa saat ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan? Karena pertanian tebu hampir tidak punya nilai ekonomi. Kenapa tidak memiliki nilai ekonomi? Karena rata-rata harga gula petani kadang-kadang hampir menyentuh di bawah biaya produksi, bahkan sudah...